Assalamualaikum, halo Bunda. Hari ini Dian akan membuat tumis tempe dan teri pedas. Mau tahu gimana caranya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Bahan utama yang kita siapkan, ini ada satu papan tempe yang sudah kita potong-potong kotak-kotak ya. Dan terinya kurang lebihnya 100 gram yang sudah kita cuci bersih. Pertama kita akan goreng ya tempenya. Kita goreng tempenya sampai matang tapi tidak sampai terlalu kering. Kemudian setelah tempenya sudah ya, kita goreng udah terang terinya. Kita goreng terinya sampai matang. Kali kita atur agar matangnya merata. Lanjut kita akan menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini ada bawang merah ya, kalau ukuran besar ini 6 siung, lalu 4 siung bawang putih, lengkuas 1 ibu jari. Ini bawang merah sama bawang putih sama lengkuas bisa kita iris-iris ya, iris tipis. Kalau untuk cabenya ini sesuai dengan selera, kita iris serong aja. Hasilnya yang sudah kita iris-iris bumbunya. Dan untuk bumbu tambahannya, ini ada garam, gula, kecap 2 sendok makan, dan sebungkus saus tiram. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng ya secukupnya. Pertama ini kita tumis dulu bawang merah, lengkuas, dan bawang putihnya. Kita tumis sampai layu sebentar ya. Setelah layu kita masukkan cabai rawit. Kita tumis sampai aroma harumnya keluar. Setelah aroma harumnya keluar ya, kita kecilkan api dulu ke api yang terkecil. Lalu masukkan bumbu tambahannya ya. Ini pertama kita masukkan saus tiram sebungkus, kecap manis kurang lebih 2 sendok makan, lalu masukkan gula dan garamnya dan kita besarkan apinya lagi. Setelah mendidih ya, tambahkan dengan sedikit air, sedikitkan lagi dikit aja airnya ya. Oke, ini udah mendidih lagi. Dan lanjut masukkan tempe dan terinya. Kita aduk. Kita masak sampai menyusut. Kita gunakan api sedang aja ya. Kita masak sebentar sampai airnya menyusut. Nah, ini udah tercampur merata. Dan airnya juga sudah menyusut. Ini cuma sebentar tadi ya. Terakhir kita isi rasa. Kalau menurut kita pas, bisa kita matikan dan sajikan. Inilah hasilnya tumis tempe dan teri kita. Ya, sekian dari Dian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.